Mengenali dengan lebih dekat pemain penjaga gol PJCTFC, Kalamullah Al-Hafiz. Hai Kalam. Hai. Sihat? Sihat. Sihat, eh? Alhamdulillah. Kalam, mungkin ramai yang mengenali you as a player di atas padang. So, orang tahu background you sebagai pemain sebelum ni pernah beraksi untuk pasukan Felda sebelum berhijrah ke Perlis, kan? Tapi, I nak tahu juga untuk you sendiri, berasal daripada Kelantan. Mungkin saya nak tahu sekolah rendah kat mana, sekolah menengah kat mana. Sebab kenapa sebab Kelantan juga? Saya tinggal dekat Kelantan, Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Saya sekolah di Kebajikan, Kebajikan 2. Sekolah menengah pun sama? Sekolah menengah pun sama. Kebajikan 2 juga. Dia sebelah, dia duduk. Dia sekolah rendah dengan sekolah menengah, dia sebelah. So, macam mana bermulanya minat you untuk bermain bola? Mungkin daripada awal tu macam mana? Daripada awal tu start pada kita akademi lah, akademi Darul Naim lah gitu. Saya dia join training situ, dia akademi kan. Lepas pada tu saya start balik main bola daripada darjah 5 sampai darjah 6. Saya start main bola untuk wakil sekolah lah. Lepas pada tu saya masuk sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2 saya dah macam stop main bola. Stop sampai tingkatan 3 saya stop main bola. Kenapa stop? Sebab masa tu tingkatan 1, tingkatan 2, 3 tu macam badan tak macam besar, tak tinggi. Untuk jadi keeper tu macam tak sesuai untuk main tingkat sekolah kebangsaan lah, sekolah menengah kan. Jadi saya stop sekejap main bola. Lepas tu tingkatan 5 saya dapat lagi main wakil sekolah. Lepas pada saya main wakil sekolah, saya dapat main daerah lagi. Lepas tu saya lepas main daerah, berhenti sekejap. Lepas tu saya pergi selection untuk squad Piala Belia Kelantan. Oh, okey. Rasa macam teruja lah sebab sekolah lagi dapat main wakil Kelantan. So, semuanya bermula daripada Piala Belia Kelantan? Ha. Masa tu tahun bila? 2012 lah. Habis Piala Belia, saya terus dah balik Kelantan. 2013 saya main Piala Belia lagi untuk Kelantan. Pada saya balik pada Piala Belia tu, Felda United bawah 23 ada call lah. Coach akademik saya dulu. Dia call saya balik untuk join Felda United bawah 23. Start dari situ saya pergi. Start dari situ saya mula main untuk pergi friendly game apa semua. Adanya bila dah habis yang Piala Belia Kelantan tu, terus ke Felda United. Kenapa tak ambil peluang untuk cuba masuk untuk tim Kelantan ke? Waktu tu keeper dah macam dah squad untuk Fabian Sidney dah cukup. Kira dah cukup tim lah. Lepas pada Fedal yang terpanggil tu, saya terus pergi lah. Sebab yalah, dia pun ada gaji kontrak apa semua kan. Biasalah, kita tahu zaman sekolah sebab untuk Kalam pun Kalam lagi muda daripada Mia kan. So mungkin untuk Mia sendiri, Mia ingat kalau zaman sekolah dulu, Mia ingat lagi masa Mia form 1 dekat atas meja kita tu, kita boleh tampal macam-macam kan. So untuk I ingat lagi I pernah tampal poster Amri Yahya tau dekat atas meja. So bila dah kerja sekarang ni, tak expect daripada sekolah kita follow dia. So sampai sekarang dia masih lagi bermain bola. Mungkin you ada idola sendiri yang sampai sekarang idola tu masih lagi bermain, mungkin jadi pencabar you ke atau macam mana? Masa saya duduk main bola tu, masa tu kan EFF, masa tu Khairul Fahmi tengah naik kan, tengah kata perform yang bagus kan, perform. Lepas tu saya, masa tu dia idola saya lah. Saya pernah training dengan dia satu kali ya. Dia bagi glove kat saya. Bagi glove. Lepas tu satu kali ya. Lepas tu satu hari tu saya jumpa dia, training dengan dia sekali. Lepas tu dia bagi glove, lepas tu saya tak jumpa lah. Lepas tu saya pergi, yang tu saya pergi Felda United. Itu masa umur tu saya pergi. Umur 18 tahun. Ya, pada situ saya pun macam terfikir masa lawan Melaka. Saya dapat main dengan orang Melaka, dengan Apek masa tu main. Saya rasa macam, ya, kita tak sangka kan, masa kita kecil-kecil dulu, budak-budak tengok dia nak main apa semua kan. Sekali kita mendapat main satu game lawan dengan tim yang dia main, kita kadang-kadang kita belajar apa yang dalam game dia buat apa semua. Pernah kena maki ke?
Pernah ke? Saya pernah. Masa dekat Federal United, saya time tu saya main Presiden Cup. Sebab masa naik training untuk Felda, bila nama kita ada coach panggil, rasa macam berdebar lah, takut kan nak training dengan masa tu ada Syukur Adan, Indra Putra, semua senior-senior player yang orang cakap ni lah. Masa tu saya pernah kena marah dekat Syukur Adan sampai nak menangis, main two side. Saya buat mistake lah, banyak buat mistake kan. Start dari situ saya belajar macam mana player-player profesional bermain, dia marah. Macam saya salah passing, come on lah keeper lah, macam tu lah. Tapi suara dia kan kuat kan. Download aplikasi Shoot sekarang.